sebuah minuman segar mirip ADFN kode warna nih. Handphone lo mana? Lo ketik hashtag ADFF2F. Woi, kok di nomor telepon? Cuma kan ini multi tafsiran. Maksudnya kita bisa beli ini. Kita bisa juga beli pop ice. Tapi enggak di satu pakaian. Apa enggak di satu pakaian? Takjilhan episode 2. Kemarin gue dan Omen agak dicurangi sama panitianya. Semoga di episode kedua ini bisa fair. Gue udah pakai baju warna hijau biar gampang nih. Kalau misalnya mau nyari cemilan, gue udah pakai baju warna hijau. Lo kenapa pakai sarung? Ini celana. Sar, hari ini kita ngapain? Hari ini kita tetap bakal main 4-4-nya. Skornya bakal di reset. Ada timnya Kak Tipang sama timnya Kak Kiki bakal dapat 20 poin. Timnya Yola 10, timnya Bang Arif 5. Gimana? Kenapa? Jadi privilege ya? Iya, privilege. Lo berapa? 20. Bang? 20. 10. 20, 20, 10, 5. Iya. Daripada 0 sih, Bang. Iya, kenapa ada 2 tim yang sama? Karena mereka sama 70. Itu sebenarnya ada udah dimenang-menangin sama sekali. Dimenang-menang. Daripada 0 sudah. Jadi game ini kali ini sama kayak game kemarin, namanya Scavenger Hunt. Jadi keempat tim sama-sama akan nyari takjil. Tapi bedanya, aku akan ngasih kotak ini isinya papan skor sama uang 100.000. Papan skor ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk ngebeat skor. Jadi gini, nanti aku akan ada 4 clue lagi. Nah, sebelum aku kasih tahu clue itu, kalian harus angkat papan skor. Papan skor dulu. Iya, jadi papan skor dulu baru pertanyaan. Jadi Harap. Enggak. Mau 5 juta enggak? Nah, mau 5 juta enggak? Iya, betul. Jadi kali ini benar-benar pure hoki. Jadi kita akan lihat siapa yang hoki. Nah, ini totalnya ada 100. Jadi udah pasti kalau kalian semua jawab benar, kalian dapat 100 poin. Oh, satu ini cuma bisa dipakai satu kali. Iya, betul. Satu ini cuma bisa dipakai satu kali. Kalau 2 tim ngangkat 50 enggak apa-apa. Nah, stiker akan ada lagi. Di tempat takjil atau bebas? Bang Omen, yang kemarin itu aku gak bilang di tempat takjil. Gak ada ngomong di tempat takjil. Ada. Kalau gak ada berarti dipotong. Nah, stiker ini cuma ada 4. Nanti aku bakal kasih clue-nya. Di stiker itu akan ada clue gitu. Jadi enggak cuma stiker doang. Berarti harus nyari stiker itu ya? Nah, buat dapetin clue-nya. Iya. Jadi okay. Tim-tim yang nilainya masih dikit, ya aku saranin sih nyari stiker biar bisa nyusul. Ada clue enggak tempatnya di mana? Ada, nanti aku kasih. Kocak, jangan di semangka lagi kita. Mahal. Sekarang ambil dulu ini Asida. Ini kita. Oh, ada stiker? Iya. Nah, maaf, Bang. Mari. Stikernya tuh segede ini, warnanya Ajak kuning. Itu. Iya, panjang ini. Oh, polos aja? Enggak, jadi ada pertanyaannya ada logo tak polos aja. Masa polos aja? Nyetak sendiri gua. Nyetak sendiri gua. Ya, gue gak tau, bisa aja kan. Ada pertanyaan dulu gak sebelum kita mulai pertanyaannya? Lo mau lo yang nyetir atau gue nyetir sekarang? Gua aja lah. Ya udah, lo yang nyetir ya. Bos yang mikir ya. Oke. Mulainya bareng-bareng dong. Iya, mulai. Motornya udah disiapin sama Bang Ucok. Makasih Bang Ucok. Kemarin kita paling belum dapat motor. Iya. Ayo, sekarang aku hitungan 1 sampai 3 angkat angkanya ya. Angkat angka dulu tuh. Angkat angka dulu. Lah, lu baca dulu dong. Angkat angka dulu. Gini Bang. Kita ngomongin dulu nih Bang. Harusnya lu baca dulu baru kita yakin berapa. Iya. Ini hoki-hokian. Iya. Saran aku satu orang nyatet soalnya, satu orang ngangkat. 1, 2, 3. Pertanyaan pertama, aku makanan tradisional khas Jawa yang terbuat dari beras ketan. Biasanya isinya dikit, gedean bungkusnya daripada isi aku. Tapi semua suka aku karena aku gurih. Apakah aku? Temen gua IQ-nya pendek nih lihat. Dia baru nyatat satu, aku makanan. Lo berani lah dong. Ternyata dia benar. Ulang ya. Aku makanan tradisional khas Jawa yang terbuat dari beras ketan. Biasanya isinya dikit, gedean bungkusnya daripada isi aku. Tapi semua suka aku karena aku gurih. Siapakah aku? Apakah aku? Gampang. Pang? 15
Semua suka karena aku gurih. Yes. Oke, okay, ayo. Ini. Oke. Aduh. Pilih poinmu sebijak mungkin, kawan. Poin 2 ya? Poin pertanyaan kedua. Pilih poinmu ya. Iya. Karena ini untung-untungan. Gue cap-cip-cup aja deh. Tipang. Oke. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Aduh. Setau gue yang ini gampang deh. Yang ini gampang kan? Belum keluar deh. Tergantung. Oke. Aku bulat, kecil. Sekali suap bisa 10-15 butir. Nama aku cantik. Aku cuma dari tepung yang bisa kenyal. Apakah aku? Yolanda, bulat, kecil. Yolanda. Yolanda. Sekali makan bisa 10-15. Iya. Kayaknya gue tau nih. Tapi dia kenyal. Iya langsung mikir. Ah, kecil lagi poin kita. Ah, kebanyakan teori yang ini. Oke, diskusi, ya Allah. Eh, ini berarti bukan minuman kan? Makanan kan? Iya, makanan. Ya bisa aja minuman. Takjil, tapi itu bukan makanan juga, Sa. Udah, ngomongin dulu lagi. Iya, Sa, pokoknya dia bilang makanan, jadi ntar kalau itu minuman ternyata minuman, dia yang salah ya? Iya. Enggak salah paham, justru lu barusan, lu suruh gue beli itu. Enggak. Kalau iya. Tadi sudah ada penjelasan. Enggak, terus lo ngapain? Eh, boleh ganti tim enggak sih? Gua berantem mulu beneran. Ada juga gue yang pengen ganti tim dari lo. Kalau emang salah kenapa lo kasih tau gue itu? Ya takutnya. Ya udah, enggak usah dibahas. Lanjut. 1, 2, 3. Oke, Kiki 50. Jatuh, Bang. Bang Alif 15, Katipang 15, Dika 15. Oke, soal nomor 3. Teksturku kenyal, warnaku earth tone banget. Kadang pakai nangka, kadang enggak. Tapi yang pasti, aku terbuat dari daun suji. Apakah aku? Aku aja baru dengar daun suji. Kadang pakai nangka. Kadang pakai nangka, kadang enggak. Iya. Apa itu enggak ngasih tahu lu? Tinggal tektokan lo sama tim lu. Oh, coba diulang dong sekali tanya. Pada mau diulang gak? Enggak. Okay. Terakhir, ayo angkat sisa angka kalian. Semua ya? Oh ya, semua. Oke, yang terakhir ya. Isian aku sebenarnya bisa macam-macam, tapi kali ini isi aku mahal karena ada telur, daging, keju. Aku tuh diselimuti, digulung, terus digoreng. Apakah aku? Ini gampang lagi. Harusnya ini yang harusnya ini yang 50. Harusnya ini yang 50. Ini yang 50. Gampang banget ini. Ulang ya. Nanti ujungnya multi tafsir lagi jadi ribut lagi. Nggak, ini nggak multi tafsir. Yang pertanyaan nomor 3, kan tadi ada bilang ada nangka, ada enggak ya? Kan nggak boleh diulang. Nggak boleh diulang. Nggak boleh diulang dong. Ini pertanyaan sebelumnya. Nggak boleh dong. Gua agak khawatir sama yang ini sih. Kenapa sih? Mendingan kita datar diem, tidak menunjukkan kalau kita tuh tahu. Bukan karena emang lo nggak tahu. Lo nggak tahu. Tadi kan gue udah nanya, ini bukan minuman kan? Bukan makanan ya, makanan fix. Terus Omen bisikin ke gue. Boba. Kagak, itu buat memperjelas. Ah, apaan? Ya ampun. Nah, ini adalah clue untuk stiker. Aku gak akan ulangin dua kali. Aku langsung sebutin 4 clue untuk stiker. 1, pos seberang masjid. 2, tiang seberang tukang buah. Blik itu tukang buah ya? 3, tiang samping jualan takjil. Hah? 4, tiang diagonal cimol. Wow. Gak tau di mana jualan takjil. Oke. Ini berarti kan jawabannya bakal sama semua ya. Okay. Jadi kalau bisa diumpetin ya. Uangnya udah bawa. Uangnya udah bawa belum? Di itu osbak yang tadi. Lah uangnya mana ya? Di box. Ada lagi nggak, Yol? Uangnya udah dibawa belum? Udah dong. Kita beli itu dulu, yang nomor 3 dulu. Gue lupa itu nomor berapa, tapi searah ini aja nih. Kita ngisi ini kan, yang depan masjid tuh.
Nah, kan kita lewat pasir. Udah. Sekarang udah yakin belum, Kak? Sekarang enggak, saya kalau sebar bismillah dulu deh. 1 2 Let's go. Penggalan, Bang. Menjalan. Kenapa enggak sih? Lama lagi di jalan deh. Mending kita nyari stikernya dulu, Men. Menurut gua, lo ikutin mereka deh, ikutin mereka. Siapa tahu mereka udah ada yang punya clue. Kan kita kan lumayan agak clueless nih ya. Mendingan kita ikutin mereka dulu deh buat awal-awal. Jadi kita kemana dulu nih, Al? Oke, kita ke masjid. Iya, masjid. Mas depan masjid. Saya nggak tahu, Kak, masjidnya yang mana. Kayaknya yang deket sini. Iya, harusnya ya. Aku bulat kecil, sekali suap bisa 10-15 butir. Nama aku cantik, aku cuma dari tepung yang bisa kenyal. Namanya cantik. Kita kan kemarin berusaha beda ya. Iya. Karena langsung aja lah yang depuin kita langsung sikat. Mana? Ini stop. Ya elah, ini mah ketahuan satu ketahuan semua deh. Gue duluan. Kakak, gitu dong. Ganti-gantian. Saya dulu yang air segar yang gak tua. Kita foto baru. Air segar yang gak tua. Ada apa ini? Udah. Oh, men, turun. Kita foto dulu. Sebenarnya gue nggak tahu, tapi karena kalian lewat ya udah gue ikut. Main ayo buruan biar kita bisa nempel mereka lagi. Sini kita go. Dadah. Kita harus mencari stiker dulu. Dadah. Terusan yang di stiker cluenya air segar yang nggak tua, berarti kelapa muda. Nih. Kelapa mudanya bungkus satu ya. Ini kita satu udah benar nih es kelapa muda. Mereka nggak jadi ikutin. Biar nggak sama kita ke kanan aja mereka ke kiri. Itu ada. Ya boleh. Yang mutiara nggak sih? Ah, mereka ikutin kita lagi. Siapa? Saya tadi satu ya bang. Ini nggak sih kak? Iya benar. Kayaknya ini ya. Soalnya sekali sendok masuk. Nih antara yang ini atau yang di kiri sana. Ada. Oh iya. Kita ketemu lagi dengan dia. Demi nggak dicontek sama tim lawan. Ini lagi beli ngepecahin clue 5 gorengan 5 bentuk. Lihat, gue lagi struggling di tukang gorengan, dia mulai di situ lihat. Apa dia maksudnya? Ada Bang Ari, ada Katipang, ada Al, ada Fatma, ada tim lawan juga. Oh, dia ngumpetin sesuatu. Udah sini aja, Bud. Udah sini, jangan liatin. Bye. Kok ngintip sih? Jangan ngintip. Bang, berapa ini punya saya? Berapa, Bang? 6.000. Coba pergi lo ya, let's go. Searching, ngapain? Ya, kita ngobrol dulu. Yang penting itu cendol. Cendol ada. Sumpah, cendol kita 50 poin nih. Apa? Kiki udah tahu, udah. Tahu dari mana? Udah dia. Bos, makan waktu, Bos. Udah, sampai jawabnya. Tadi mereka ada beli yang warna coklat. Apaan ya warna coklat tadi ya? Apaan? Kenyal. Apa? Itu bubur itu. Ayo beli apa? Jangan nyontek. Kayaknya mereka mau nyontek. Tapi kita udah dapat clue dari stiker kedua. Omen lagi beli gorengan 5 bentuk. Ini kayaknya mereka masih kebingungan deh ini. Betul ya. Mereka pasti mau nyontek. Mereka bahkan kayaknya nggak tahu tuh tadi ada stiker di sana. Kayak kita sini dulu kali ya, mumpung pada belum kesini. Di sini bukan ada stiker juga ya, Al? Ntar aku dengerin lagi. Cendol udah, lemper udah, terus kita beli di sini kan ya. Nggak ada Katipang kan? Katipang kita yang belum apa ya? Gua lupa lagi. Oh itu yang biji mutiara, iya. Itu ada timbang, lurus. Agak mencurigakan nih dia. Ada kiki. Wah, ketemu lagi. Dadah, kita ketemu. Aduh, kok kalian udah? Dadah. Kalian beli apa? Gak ada yang dibeli, rahasia. Dadah. Mereka baru pada nyampe, kita udah kelar. Gak ada biji mutiara ya? Hah, ada. Itu yang pink tuh?
ada ya? Ada sekolah yang sana. Abis. Abis kan? Maaf. Waduh. Ini kecepatan menyetir Dika sudah kayak pembalap F1. Dika, kita malah belum mencari yang apa yang kita harus cari, yang poin-poin. Diagonal. Ini. Ini tiang diagonal. Diagonal itu apa? Horizontal naik turun. Oh, itu. Bukan. Iya, benar. Cari sop buah. Ya, ini sekarang ngapain? Ya nggak apa-apa, mungkin mereka mantau aja. Sop buah sama diagonal cimol, di mana orang jual cimol? Di situ kayaknya ada cimol ya. Tiang diagonal. Mana tiang diagonal cimol? Sumpah yang namanya cantik kata saya mah yang itu, yang mutiara. Buah mutiara jadi yang pink-pink. Coba, coba cari dong. Saya nggak tahu nyarinya gimana. Ini kita sambil pesan sop buah ya. Editor tolong jangan kayak banyak apa ya? Banyak teori-teori. Ini kita sambil nunggu. Yang ini aja. Itu. Bang Arif sama. Bang Arif suruh beli kolak. Bang Arif suruh beli kolak di sini. Di mana? Di mana? Di mana? Di belakang kotak kecil. Ah, iya gua lihat. Kayaknya satu tempat tiga warna. Iya ya. Oke, berangkat. Kita tadi ada kelupaan beli cendol. Udah tinggal ini doang. Yang itu udah ini doang. Itu harus kita lakuin atau enggak sih? Kita udah minta beli ini. Iya. Kayaknya lakuin aja enggak sih? Iya, udah coba. Satu tempat tiga warna apaan ya? Minuman enggak sih? Bukan, makanan. Oh iya. Yang merah, putih, hijau, terus pakai gula jawa gitu. Ini tiga warna kok, benar? Ada tiga warna. Ini tiga emang tiga. Oh iya, benar. Mbak mau mbak? Berapa? Ini berapaan? Ada bubur mutiara nggak bu? Nggak ada. Barusan mereka beli apa bu? Nggak usah kasih tahu bu, nggak usah kasih tahu. Nggak usah kasih tahu. Oh. Kembalinya. Tahu dong, punya mana? Tahu dong, punya mana? Aku mau kelapa muda satu. Mana dia? Ini ketemu lagi. Berapa bu? Kok kalian di sini sih? No, jangan mengganggu diskusi. Kita lagi diskusi. Udah nemu banyak kak? Berapa lagi kita? Dua. Satu. Sama ini satu lagi. Oh ya. Keren. Nih, bos. Tengah. Pasti salah kan? Kalian cepat karena kalian salah kan? Kasih tahu kak Tifan. Makasih bu. Dah. Curang banget bu, saya pesen duluan, dia dapat duluan. Curang banget, ibu, ayo ibu. Gimana nih men, gue tahu cluenya, tapi barangnya nggak ada. Ini kita tahu nih yang harus dibeli yang poinnya 50, tapi kita udah nyari kemana-mana abis. Mutiaranya udah nggak ada lagi ya? Abis. Aduh, kita butuh mutiara. Ini namanya apa bu? Itu lontong-lontong. Kalau ini sama. Kalau yang kayak gini ada yang isi nangka apa sih bu? Yang pakai daun pisang, isinya dalamnya ada nangkanya. Ada pisang, tapi nggak ada nangka. Apa namanya? Gak ada ya? Ini apa bu ini? Kacang ya? Ini beli donat aja deh. Standar operasional buah, sop buah. Ya kan? Ini satu tempat tiga warna. Yaudah ini aja lah. Bu mau tambahin ini deh bu, berapa? Ini sop buah. Mau ini juga deh. Berapa sih om? Punya om berapa? 10.000. Bagi 2. Ya menang nih kita. Aman. Dah kita balik berarti. Yang warna juga yang pasti agak rancu. Iya iya. Cuman udahlah. Waktu nggak apa-apa lah. Kita nggak bisa mikirin waktu. Iya. Berarti kita cari opsi yang banyak. Ya udah. Wah kita cepet banget nih 20 menit masih sisa waktunya. Tapi ini sebenarnya kalau semua benar juga percuma kita nggak menang. Nggak apa-apa. Kita... Yang penting kita benar ya. Yang penting jangan berniatan dodo aja. Let's go. Menang nih kita, Mat. Gak gawah, sumpah. Masih 15 menit lagi sih. Gue kayak pororok aja di sorotnya. Adika beli cendol, saya beli ini, es mutiara. Mau ini, Mbak? 10 menit lagi. Belum ada yang balik. Ini happy-happy kan, emang udah bener. Lu tau kan gue steam sama siapa? Dipastikan. Kita keluarkan. Kalau yang clue yang di
Cimol itu bisa gue pastikan kelompok gue doang yang benar. Standar operasional. Yang di Cimol kita ragu-ragu nggak sih? Enggak benar lah kan kita pengen nebak. Yang standar operasional. Itu mah yang di depan rumah gue. Oh iya, yang di depan rumah Katipa. Ya di Cimol kita justru bilang ya, Pak. 8 menit lagi guys. Kita masih mau mencoba mencari kue lapis atau apapun itu. Sebenarnya yang Katipa beli kemarin ini tahu nggak sih? Yang pacar Cina, warnanya tuh pink sama hijau. Terus kuahnya tuh coklat. Tapi tadi nggak ada. Tahu saya tuh ada yang ini, ada yang di kotak gitu loh bentuknya. Oh. Wah, mereka belanjaannya dikit. Masa kita doang belanjanya? Mending kalian gak usah pada banyak cincong sih. Karena gak ada yang tahu juga kan. Pat, ambil plastik dulu, Pat. Ambil ke dalam, Pat. Ya. Seru banget yang ini. Bang Arif, enggak. Tadi masih nyari clue yang berapa gue lupa. Yang namanya cantik. Gampang terus kan? Banyak dimakan itu. Bang Arif baru tahu ketika gue belanja. Gampang kan? Ntar, nonton deh. Gampang kan? Gampang banget. Aduh, seru banget tadi. Detik-detik terakhir Dika masih ambis mencari yang satu tempat tiga warna. Gue berapa? Itu 2,5. Waktunya kurang lebih 7 menit lagi guys. Dan yang belum nyampe itu tim-tim papan bawah. Alias kalau telat diskualifikasi aja langsung. No. Oh, ini 5 menit lagi tapi kita masih mau mencari kurang habis. Tunggu sini. Iya, silakan. Sisa satu ya, Bu ya? Alhamdulillah. Bubur mutiara sisa satu. Iya. Terima kasih, Bu. Udah 4 menit lagi. Udah tinggal menit-menit terakhir. Kok mana sih buru-buru? Lama yang ini. Kita tepat waktu. Mantap. Perjuangan kita bos, gila dicontek mulu kan. Mereka beli apa, Bu? Deg-degannya berasa ya. Nanya ya. Orang kan logikanya itu kita memecahkan dulu clue-nya apa baru kita jalan. Betul. Omen ngebut aja gitu terus lo mau beli apaan, Men? Udah mau jalan aja lu biar cepet. Ya berhenti dulu mikir dulu. Terus enggak. Kalau ada orang berhenti, dia ikut berhenti buru-buru. Apa yang dibeli? Apa yang dibeli? Heboh. Konsepnya jalanin aja dulu. Buntutin aja teman. Cukup benar. Ya berhenti dulu. Gitu. Tapi strategi sih. Ayo. Okay. Jadi aku nanti sebutin kalian keluarin bareng-bareng ya. Terus nanti aku langsung kasih tahu siapa yang salah. Yang pertama, aku makanan tradisional khas Jawa yang terbuat dari beras ketan. Biasanya isinya dikit, gedean bungkusnya daripada isi aku. Tapi semua suka aku karena gurih. Apakah aku? 1, 2, 3. Lembar. 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 Semuanya lembar. Oke, mantap. Enggak. Kira 50 kita. 50. Kita 25. Oke. Kita berapa? 15 ya. Gua bilang yang gede duluan. Oke, next. Oke, yang kedua, aku bulat, kecil, sekali suap bisa 10 sampai 15 butir. Nama aku cantik. Aku cuma dari tepung yang bisa kenyal. Apakah aku? Bubur mutiara. Bubur mutiara. Betul. Apa betul. Ya, duit kan habis, Bang. Duit kan habis, enggak bisa beli yang lain. Teori. Teori. Banyak teori. Next. Teksturku kenyal, warnaku earth tone banget. Kadang pakai nangka, kadang enggak. Tapi yang pasti aku terbuat dari daun suji. Apakah aku? 1 2 3. Cendol. Tadi katanya bukan minuman, gimana sih?
Yang minuman itu yang mutiara. Mukanya enggak. Kalian beli apa? Hah? Bang Arif beli apa? Bubur manado. Namanya apa? Namanya bubur manado bukan begitu. Bukan habis manado, jadi dari jauh manado. Iya memang. Yang iya iya. Bajunya. Bajunya. Bajunya Fatma. Tapi enggak pakai nangka itu. Enggak pakai nangka. Iya. Oke, berapa poin kalian tadi? 15. Oke, soal terakhir. Isian aku sebenarnya bisa macam-macam, tapi kali ini aku mahal karena ada telur, daging, dan keju. Aku tuh diselimutin, digulung, terus digoreng. Apakah aku? Enggak. Enggak boleh ada dua, tentuin salah satu. Sama ini. Salah satu, Kak. Salah satu, Kak. Sama itu. Sama. Pastel. Risol mayo. Juga ada yang isinya keju. Tapi kan gitu, isiannya banyak. Yang kali ini ada isiannya daging. Lo beli risolnya murah kali, ini risolnya mahal, ada isi dagingnya. Itu pastel. Pastel. Itu pastel. Iya, pastel. Panada juga mahal. Itu pastel. Mahal murah itu mindset doang. Oke, kita lanjut ke stiker. Banyakan teori. Sini yang mana dulu? Stiker yang di depan pos satpam. Soalnya apa? Depan pos satpam depan ini. Air muda. Air segar yang tidak tua. Oke, jawabannya? Pasti muda. Betul. Air muda. Oke. Muda. Tuh muda bu. Ini jangan deket-deket ya. Yang kedua, yang di depan tukang buah. Gorengan 5 macam. Gorengan 5 macam. 5 bentuk, bukan macam. Ya, sama. Ada. Pisang, risol, bakwan, tahu, tempe. Iya, pokoknya di sini gorengan. Terus yang di depan tukang takjil, yang di sebelah tukang takjil. Sopua. Hitung dulu dalam itu. Hitung dulu dalam ya. Karena di tempat yang kalian beli. 30 aja, itu poinnya 10 kamu. Poinnya 10 kamu bukan 10 aja. Jadi 10, tambahin satu lagi buah apa? Buah apa bang? Adanya 9, tambahin satu lagi. Yang terakhir, diagonalnya tukang cimol. Gak yakin gue. Yang tiga warna? Iya, yang tiga warna. Apa? Apa keluarin dulu? Apa? Itu tuh yang ini enggak, dia bang? Ini. Pink Odi. Kodang. Tiga macam, lapis legit. Tiga warna kan? Tiga warna, putih, pink, hijau. Ini juga. Jadi yang ini sebenarnya jawaban apapun benar asalkan ada tiga warna. Ini gua tiga warna. Ini coba kan waktu ini doang. Ini yang maksudnya ini. Nah, ini enggak mau ditafsir. Coba. Apa sih? Coba. Ini beda dong. Ini ada dua.
Jadi tadi enggak ngangkat yang ini. Iya. Juga yang ini bawa gua sampai. Jadi enggak. 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 Ini sebutin ada warna apa aja berarti. Nih, ini kan keju. Keju kan putih-putih gitu kan. Nah, ini si kulitnya itu coklat. Okay. Nah, yang ini tuh hitam. Timnya Katipang 10 40 sorry 40 Kiki 30 iya. Dika 30 20 yeah. Kalau bisa melawan juri soalnya nah. Apa-apa men, yang penting poin 50 kita benar. Iya, itu yang paling penting. Iya, itu rugi bandar tuh kalau salah. Hampir gak dapet kita, susah banget dari Mutiara. Oke, jadi tadi udah aku hitung nilainya. Kelompok yang paling rendah dapat nilai 120. Siapa itu? Tuh? Bodoh banget. Ngomongnya Bang Arif dan Bang Omer. Tos dulu ya. Yang penting semangat. Nah. Juara tiganya ada kelompoknya Kak Kiki sama Kak Fatma. Kok juara duanya? Juara duanya Kak Kiki sama Kak Fatma. Aduh. 150. Beda dikit loh, beda 40 dong. Juara satunya adalah Yeay. 5 160 5
makan dong malam ini. Ayo. Boleh serah terima. Ya ini kan makan-makan. Oke, jadi ini kita mau serahin hadiah untuk pemenang pertamanya. Tepuk tangan semuanya. Kurang dong. Keren sekali, Pak. Oke, baiklah kita men sebagai poin yang paling rendah. Paling rendah kita mengucapkan selamat buat pemenang. Namanya game ada yang menang ada yang kalah, tapi seru sekali. Terus. Kita buktikan tahun depan. Nah, tadi lo. Kita ini aja udah masih bawa tim. Enggak, doa gue tahun depan supaya enggak satu kelompok sama lo. Oke, siap. Jadi thank you buat panitia, thank you buat semua peserta. Selamat. Selamat. Tepuk. Tipang bagi-bagi 2,5 jutanya. Enggak ada. Al juga. Al juga bagi-bagi kita makan bareng di depan ya kan. Mantap. Sampai jumpa. Udah dimandat sama Kak Tipang. Sampai jumpa takjilan tahun depan. Men. Record ketik lu malas banget ya, Tat. Notes. Aduh, gua enggak guna. Guna. Guna repot. Hijau tua ya, ada hijau tua. Nah, ini juga kan berarti bisa. Kalau kepala kasut tua di kamar tua, kita bisa kuning.